Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, petugas medis RSUD Kabupaten Sumedang menjalani tes swab. Tujuannya yakni guna mencegah terjadinya penyebaran virus dari petugas medis ke petugas lainnya serta kepada pasien RSUD maupun sebaliknya. Sebanyak 26 petugas medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sumedang di tes swab. Tes swab terhadap para petugas medis dilakukan setelah adanya seorang warga Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumedang yang dinyatakan positif. Kondisi tersebut diketahui saat warga tersebut berobat ke bagian rawat jalan di RSUD Sumedang dan dinyatakan positif setelah tes swab kepada warga tersebut, sehingga petugas medis yang kontak langsung dengan pasien langsung di swab tes. Petugas RSUD yang menjalani swab tes terdiri dari tenaga medis dan administrasi yang bertugas di polirawat jalan RSUD Sumedang. Tes swab tersebut dilaksanakan di tenda khusus pihak RSUD Sumedang. Menurut Humas RSUD Sumedang Iman Budiman, petugas yang dites swab sebanyak 26 orang. Setelah menjalani tes swab, para petugas medis langsung menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Hasilnya negatif, dan untuk tindakan selanjutnya, teman-teman kami ini sementara diisolasi, lebih memilih isolasi di rumah masing-masing, dan juga kami informasikan untuk pelanggan eksternal Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang, terutama untuk rawat jalan, bahwa untuk poli THT selama satu minggu ke depan itu diliburkan. Sedangkan untuk poli bedah, dalam minggu ini kita hanya buka untuk dua hari kerja, yaitu Selasa dan Kamis. Dampak dari isolasi tersebut kini untuk sementara pelayanan di poli THT diliburkan selama satu minggu, sedangkan poli bedah hanya dibuka pada hari Selasa dan Kamis. Diki Guntara, Bandung TV.